Hai semua, balik lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game Brutal One Punch Man. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya, kita bakal ya bakar-bakar Black Ticket teman-teman ya. Karena ya sudah pasti ya hari ini ya tanggal berapa ya, tanggal 16 cuy, tanggal 6 Februari itu sudah bakal di server 2. Jadi yang ini server 1 ya kita hancurkan saja ya teman-teman ya, karena di sini kayaknya gue ampas banget sih. Tapi untuk mengetes apakah benar gue ini ampas ya, apakah benar gue ini memang ampas adanya ya, gue bakal coba untuk gacha Black Ticket teman-teman ya. Gue bakal coba untuk gacha di si Goketsu ini teman-teman ya. Karena kalian bisa lihat sini, dapatkan SSR plus eksklusif Goketsu ya, lengkapi tangga rekrut ya. Kita bakal coba lihat ya. Ini gue baru pertama kali gacha Black Ticket di servernya Pripat ya, atau server Brutal One Punch Man ya. Kita lihat 50 kali bisa dapat Monster Stone sama avatarnya si Goket, sama aja ya. 120 dapat Epostone, terus 150 dapat Fragment, 180 dapat Awakening Stone dan juga Epostone ya. Oke, langsung aja kayaknya kita bakal coba teman-teman ya. Ini gue baru pertama kali gacha di sini ya. Oke, bismillah, ini rate-nya itemnya 2%. Jadi 98% kemungkinan tidak dapat teman-teman ya. Tapi ini kan gue gitu cuy. Ini kan aku gitu ya. Masa gue nggak bisa dapat sih? Masa gue nggak dapat di sini juga gitu. Kita lihat ya, apakah di bawah 180 sudah bisa nge-combine SSR plus ya. Kita coba lihat teman-teman, bismillah ya. Karena gue gacha tiket super itu ampas banget ya, nggak dapat cuy. Jadi gue coba gacha di sini teman-teman, gue coba gacha di sini. Kita lihat ya apakah berhasil atau tidak. Dapat si Inazuma ya. Oke, nice. Dan dapat fragmen 5. Wow, mantap banget, dapat fragmennya banyak cuy. Oke, let's go, kita coba lagi ya. Kita coba lagi di sini. Ostenja. Kita masih Ostenja cuy. Masih Ostenja. Dan boom, kita coba lihat ya. Masih warna purple teman-teman ya. Masih warna purple. Oke. Ampas cuy. Masih ampas ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada Golden Ball, terus kemudian Tank of Black Hole dan yang lainnya. Dua kali multi ya, masih kopong cuy. Dua kali multi masih kopong. Jangan-jangan memang benar gue ini ampas cuy. Masa sih ampas gitu. Oke, ini multi yang ketiga ya. Ini multi yang ketiga, kita coba lihat ya. Di multi yang ketiga ini apakah kita dapat. Masih kopong cuy. Belum ada kuning-kuning yang menyala ya. Belum ada kuning-kuning yang menyala. Oke, biarkan saja. Fragment ini sih dapat banyak, 5-5 terus dari tadi cuy. 5-5 terus dari tadi ya. Oke, ini multi yang keempat, kita coba lihat ya. Di multi yang keempat ini apakah gue bakal mendapatkan ya, bakal mendapatkan sesuatu yang bagus. Kita coba lihat ya. Dan Ike Kimochi masih belum juga cuy. Masih belum juga. Sungguh durjana. Gila, ampas banget cuy. Dapat fragmen 2 doang anjir. Dapat fragmennya 2 doang. Oke, ini multi yang kelima ya, gue. Yang kelima apa yang keenam ya, kita lihat ya. Masih ampas, cuy. Masih ampas gue loh. Masih belum dapat, cuy. Masih belum. Luar biasa, memang kayaknya gue harus dinobatkan ya. Dinobatkan menjadi player terhoki ya abad ini, cuy. Kayaknya gue harus dinobatkan menjadi player terhoki abad ini ya. Oke, dan ini gue sudah beberapa kali gacha dan lumayan dapat Epostone. Ya, dapat Epostone. Sudah 50 kali gacha ya. 50 kali gacha ya. Sudah 50 kali gacha atau 5 kali multi ya, teman-teman. Jadi kayaknya kita coba ya line up, line-nya kita ganti ya. Line 3 aja seperti biasa ya. Kita coba gacha di line 3 dan kita bismillah. Ini multi yang keenam. Multi yang keenam langsung keluar kuning. Ya. Oke, langsung keluar ini, meyakin gue keluar kuning. Boom. Kita coba lihat. Masih belum, cuy. Masih belum keluar kuning-kuningnya. Masih belum. Oke, dapat tambahan kali 5. Ya, dapat tambahan kali 5. Oke, mantap. Dan ini multi yang ketujuh ya. Multi yang ketujuh harusnya gue dapat dong. Masa gue harus di PT di 80 sih? Masa gue di PT 80 cuy? Masa sih di PT? Yes, ini kuning ya. Udah pasti ini karakternya dan juga stunnya. Awakening, please! Uuuh.
memang sudah terbukti gue ampas ini mati. Kayaknya memang sudah terbukti gue ampas cuy. Wah parah sih cuy, gak dapet awal kening-kening ini masih sesuatu kebun juga sih. Oke ini mulai yang ke-8. Kayaknya ini memang bener gue harus pindah dari server 1 cuy. Kayaknya memang bener ini gue harus pindah dari server 1 cuy ini. Memang bener gue harus pindah dari server 1 nih. Main di server 2 kayaknya lebih bagus daripada main di server 1 nih. Oke, tidak apa-apa Ostenjani ya. Tidak apa-apa Ostenjani. Kita coba lihat ya. Ike masih belum juga. Masih belum dapat juga ya. Masih belum dapat juga ya. Gila bener ini mah bos. Benar-benar bikin emosi. Kita coba lihat ya dengan Ostenjane ini apakah gue bisa mendapatkan sesuatu yang bagus ya atau tidak. Bismillah. Nah ini rada ngelag nih, pasti dapat nih. Nah kan udah gue bilang rada ngelag cuy. Oke ini 2 kayaknya cuy, 3 langsung si Goket sunjat dar kemem. Oke, kita lihat ya. Tujuanku bukanlah membunuh hari ini. Oke, ini Goketsu kayaknya cuy. Miku beli Nayo. Oke, nice ya. Karakternya dapat juga ya. Karakternya sudah dapat, teman-teman ya. Karakternya sudah dapat. Oke lah ya. Mantap, Soul. Karakter sudah dapat. Tinggal awak kening setunnya ya. Tinggal awak kening setunnya. Yo, bismillah. Dapatlah awak kening setunnya. Epor Stone sudah dapat. Tinggal awak kening stun. Kasihlah awak kening stun gue. Gagah hoax itu. Harusnya di 80 udah selesai ya, 70 kali gacha ya, 7 kali gacha ya, 7 kali multi gitu ya. 7 kali multi langsung dapat awak kening si Goketsu, langsung dapat evolution apa namanya? Karakternya udah gitu gachanya cuy. Lah ini gue mau sampai kapan gachanya, bro? Masa 180 tiket cuy. Masa 180 tiket gachanya anjir. Kagak bener ini mah cuy. Oke, masih memasuki dunia ya. Ini rada push up dulu cuy. Rada push up dulu ya untuk Saitamanya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ya. Push kepala cuy, kok kagak dapet. Ini kok gila bener-bener gue. Bener-bener ini jalan yang terbaik. Pindah ini cuy, pindah server ini jalan yang terbaik. Bener-bener seriusan. Bener-bener pindah yang terbaik ini, pindah server yang terbaik nih. Gue udah 130 kali gacha ya. Awakening stunnya aja gue masih belum punya cuy. Epostun udah 8 bos. Epostun udah 8, awakening stun belum satu pun. Di sini nggak bisa ya dapat metal bed tuh. Nggak bisa dapat metal bed sini ya. Oke let's go, kita coba lihat ya teman-teman. Apakah di sini gue bisa mendapatkan awakening stun? Please ya, ini 140 kali gacha cuy. 140 kali gacha harusnya di sini dapet. Gila bener kita ampas kok sampai ke banner ini sih di ampasnya cuy. Sampai ke banner ini ampasnya juga. Ini server 1 nih. Bener deh nih, angka 1 ampas nih cuy, harus pilih nomor 2 kayaknya nih. Nah ini dia, kita lihat apakah di sini awakening stone cuy. Ini gede sih, harusnya awakening stone. Ini pusing pala pusing cuy. Cenut. Wah gila sih, udah cukup memang ampas lah, memang nggak dapat cuy. Awakening stone pun sampai nggak dapat ya. Sampai awakening stone pun gue harus dapetin dari 180 tiket gacha cuy. Jadi memang bener lah ya, paling bener gue exit atau keluar dari server 1 cuy. Karena di server 1 gue memang ampas pake banget cuy. Kayaknya gue harus mengucapkan say goodbye untuk server 1. Terima kasih untuk server 1. Saya bakal pindah ke server 2 ya. Mungkin di server 2 saya bakal bikin lebih banyak akun ya. Dan bakal reroll dari awal untuk mendapatkan karakter-karakter SSR+.
seperti ini anjing enggak dapat satupun SSR plus gitu cuy, dapat di PT anjir batu awakan 180 baru dapat cuy. The real ampas. Thanks for watching and see you in the next video. Ciao, salam ampas.